Like, boom, the third best Asian team. Like, we smashed them in scrims. Not smashed them, but, like, we beat them, and then their excuse is that, like, they were lagging or some shit, and they stopped the scrim. Biarin aja. Orang Match bohong. found. Itu udah lihat aja besok. Kalau dia bilang kita kalah pas latihan, ada semua catatannya bukti ya. Jadi biarin aja. Buktiin aja. Nggak suka keluar-keluar gua. Death match. Lihat aja besok. Warm up. We're in for an incredible fight. Which one of these two will walk away a champion? Are you ready? Fight! Ini udah lebih dari cukup sih, tapi Flip Zider. Ya ini dia Judge. Jarang banget ya kita ngelihat Flip Zider pakai Judge sebenarnya. Jadi yang dikeluarin sama Teh Botol. Jadi planting langsung dilakukan di detik-detik awal dan bakal langsung di tap Flip Zider ngebaca posisi dari Wonski. Aja kayak mati konyol terus kelihatannya jadinya, tapi Flip Zider lagi-lagi ini combo utility dari Boom Esports. The attacker emang cenderung lebih sadis sih. Karena fault line, paranoia, ada flash 3-4 biji. Jadi pemain-pemain order yang kayaknya sih masih belum sadar ya, masih mainnya di dalam side terus, cuman Blaze King emang di-refrag lambat oleh Disco, tapi dia ke-tackle low HP. Bronski sudah mengaktifkan Bladestorm dan mampu mendapatkan free shooter dari arah mid. 2 melawan 3 sekarang mulai terlihat mengerikan bagi Boom sendiri. Dan Bronski mampu mendapatkan 2 kill, no bahkan 3 kill dari seorang Bronski. 1 melawan 1 sekarang Frostmine. Sonic Step dan Frostmine masih gagal mendapatkan Bronski. Dia bakal cabut terlebih dahulu. Masalahnya Bronski bakal nge-defuse dan bakal di-hold. Dan no Frostmine tidak nge-pick. Dan Thrifty berhasil mendapatkan dalam order. Mencoba untuk nge-cut lagi di sini ada Bronski. Dan duel, Bronski kali ini dapetin fight-nya. Ya, udah punya Bladestorm lagi. Wow, Bronski! Dapetin satu headshot karena berserge. Are you Bronski? Ini kalau udah pakai Bladestorm ngeri banget, Jack! One kill! Untuk memporak-porandakan Boom Esports di Elong Hut. Order. Ternyata mereka bisa membalikkan keadaan. Bronski! Madeline ini juga dia. Kena ternyata Stone. 2 kill langsung Texta. Gak mau kalah. 2 kill berhasil didapatkan dalam Bronski. Wow. Sekali lagi mempersembahkan ronde yang begitu cepat. Tiba-tiba seperti ada satu switch dari Order. Belum sudah, bisa dapetin Maple. Di sisi lain Texta dapetin Frostmine. The Rolling Thunder. Di tangan seorang Teh Botol, masalahnya spike-nya jauh banget. Dan bakal ada From the Shadows di sini. Udah nge-spot. Jauh banget tapi Blaze King rotasinya. Dia lawan 4 Disco juga punya Rolling Thunder. Masih belum di-plant, tapi lu lihat Order udah closing in ke arah side A. Smoke dibuka mentok dapat spike plant ini. Dan Rolling Thunder tentu dibuka. Flip Zider udah ketahuan dari arah Hell. Tentu bakal jemput bolanya. Ternyata gak kena stun. Flip Zider mampu gak mendapatkan yang ketiga. Oh, ini semua on Flip Zider. Oh, Blaze King wins the round. What? Flip Zider menjadi sang juru selamat untuk Boom Esports. And the battle continues. Fight! Teh Botol Frostmine dapetin Texta dan ini menjadi 1v1. Bronski, oh, what? Headshot ke Flip Zider. Dan ini fault line dibuka. Oh! This guy is insane. What was that, Bronski? 3 melawan 5 sekarang. Unggulan juga pemain jelas ada di tangan. Tapi Bronski akan meng-deny hal tersebut. Menjadi 3 melawan 3 dan Bronski showstopper connect karena berserk. Dipretelin satu persatu sekarang dan kembali. Di bakal lari bawa spike ke arah side A. Dimana Flip Zider main sendirian dan Bronski quad kill. Flip Zider pun tumbang. Gak banyak yang bisa kita bahas. Gak banyak yang bisa dibahas kalau kayak gini caranya. Karena nembak udah gak kena, Bel ini udah. Ya poinnya satu, udah ordernya nembaknya kena. This is the last round, fight! Oh no! Loh, kok ngono masih? Kok loh, tapi chambernya kan ke... Kok ngono masih? 1v1 sekarang.
Flip Cedar versus Romsky. Headhunter di tangan. Sama-sama pakai headhunter akan fight dari arah benda. Apakah Flip Cedar melihat ke angle yang tepat? Itu pertanyaannya. Romsky miss the first bullet. Dan Flip Cedar ice cold. Bakal ngambil arcade lagi mungkin di sini bakal di swing. Dan Flip Cedar memenangkan duel tersebut dari Maple. 2-3 ke arah side A. Botol masih nahan. Oh, Blaze King. Apakah no! Flip Cedar balik lagi dan dia nge-step. Apa yang terjadi di sini? Membuat pertandingan menjadi 1v1. Kuat kill untuk Flip Cedar. Clutch. Ketahuan di sini posisi dari seorang Frostman. Ada dari arah tawan Frostman untuk wanita Romsky. Flip Cedar! Oh. Lagi-lagi clutch. Dua kill yang begitu penting berhasil dia dapatkan dan 6-0. Pass lane langsung, juga high gears. Ada orbital strike arah tower. Reverser sebut atau tahu. Double kill untuk Texta dan bahkan yang ketiga menggunakan judge. Texta di sini bahkan mendapatkan quad kill. Flip Cedar masih hidup. Sudah 13-0 dia dapatkan. Mampukah dia membuat ini menjadi 15-0? Masih full HP, Phantom di tangan. Ardiu. Disiplino! 1v1 situation. Siapa yang akan mendapatkan ace? Texta atau Flip Cedar? Cedar udah sampai ke arah B-main, tapi apakah timingnya bisa didapetin? Dia masih punya 2 smoke. Bakal di smoke, Flip Cedar. Bakal jadi 1v1. Swing! Texta kali ini yang memenangkan clutch-nya. Ace untuk Texta. Dink! Phantom Moment. Kesurupan Next Jack tadi. Dengan judge-nya. Just spray and pray, connect semua. Tadi. Gue yakin, gue tahu banget tuh perasaan Flip Cedar. Ngedink tapi gak mati, men. Itu kalau dia vandal, mungkin beda ceritanya. Dan dia low, kan? Dan dia low, ini sih. Dan tuh, ding-ding, aduh. Ding-ding. Ini mereka di awal-awal. Flip Cedar mundur-mundur di sini. Romsky bahkan didapatkan oleh Flip Cedar. Unaware di sini Romsky dari posisinya. 2-1 pemain low HP, Rolling Thunder dibuka. Ada Frostmine dari arah tower. Dia udah tinggal ngebuang waktu selama mungkin aja. Dia punya Molly bahkan. Dan di sini Frostmine. Spray dapat satu. Satu lagi low HP. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, Frostmine dapat di triple kill. 13-4 Boom Esports dapatkan map ketiga. Sure.